Makan live seafood di pusat kota, semuanya fresh loh guys. Guys, minggal lagi di Lady Seafood, lokasinya di A2 Food Court samping BCS Mall. Yuk kita langsung lihat seafoodnya guys. Meski di pusat kota, seafood di sini semua fresh ya karena masih hidup. Lady Seafood sudah berjualan seafood sejak 15 tahun lalu dari Balai loh. Jadi rasanya udah terjamin deh. Semua seafood di sini masih hidup. Ada kepiting, ranjungan, ikan kakap, ikan kerapu, angco, bawal, udang, lobster mini, gonggong, kerang, kijing, dan berbagai sayuran lainnya. Semuanya fresh. Nah guys, ini dia semua menu yang kita pesan. Wih, kari kepala ikannya sangat wangi guys. Langsung aja kita coba. Gila guys, daging ikannya besar-besar dan kuah karinya sangat wangi. Nah ini dia ayam goreng kampung spesial dari Lady Seafood. Crispy dan ayam kampungnya benar-benar enak. Nah guys, kalau ini baby lobster masak pedas. Kita makan nih. Wow, mantap sekali guys. Nah guys, ini kakak putih masak steam Thailand. Lihat nih daging-dagingnya sangat-sangat fresh. Kuahnya enak banget guys, dicampur sama ikannya. Mantap banget. Guys, ini namanya baby sotong cabai rawit. Benar-benar baby sotong ya. Crispy dan pedas. Nah guys, ini namanya lala kamhyong. Ada pedas-pedasnya dikit loh. Pedas manis. Guys, ini namanya hongbue goreng. Mirip ikan bilis gitu, digoreng crispy. Tapi gede ya daripada ikan bilis. Nah guys, kalau ini tahu siwit ya, tahu rumput laut. Wah, ternyata mantap juga loh. Kuahnya ini recommended banget guys. Waduh, puas banget guys makan seafood masakan ala Balai di Lady Seafood. Jadi buat teman-teman yang cari live seafood yang fresh di tengah kota, di A2 Food Court, langsung aja ke Lady Seafood di A2 Food Court.